Anda kembali bersama kami pemirsa dan kisah inspiratif khas Selamat Pagi Indonesia datang dari Lamongan, Jawa Timur. Seorang polisi lalu lintas menyisihkan uang tunjangan untuk Ogus. Sampaian, pokoknya begitu ketemu anak yatim atau piatu, wajib ngasih uang 5.000. Ogus pemirsa, awalnya ya ini Abida Purnomo ini memulai aktivitas paginya dengan membagikan uang bensin ke sepeda motor dan uang saku bagi anak yatim dan anak-anak kurang mampu. Uang yang ia sisihkan dari tunjangannya sebagai Panit Lantas Polsek Babat Lamongan Jawa Timur di mana ia membagikan pada para relawan yang bertugas mengantar anak-anak yatim piatu dan duafa. Ia namakan pasukan relawan ini dengan nama Ogus, singkatannya dari ojek gratis dan uang saku. Nah, Ogus akan mengantar jemput anak-anak duafa yang rumahnya jauh dari sekolah dan akses jalannya rusak. Dan kita sudah tersambung dengan Aibda Purnomo melalui sambungan Skype langsung dari Lamongan, Jawa Timur. Kita sapa, selamat pagi Aibda Purnomo dan teman-teman semua di belakang. Selamat pagi Mas. Selamat pagi juga. Wah, kita boleh ngobrol pagi-pagi ya Pak ya. Jadi awalnya itu kemudian tercetus untuk kemudian membuat Ogus itu sebenarnya ada pemandangan apa sih yang dilihat Bapak sebelumnya? Apakah melihat adanya kemirisan anak-anak yang nggak bisa sekolah dengan jarak yang jauh begitu atau seperti apa sih Pak? Ya, jadi alhamdulillah kami semua ini tergabung dalam yayasan Berkas Bersinar Abadi. Nah, setiap hari kami membagikan amplop senyum yatim dan piatu Mas awalnya. Nah, semakin kami membagikan amplop itu semakin ke dalam daerah-daerah pelosok desa, ternyata banyak adik-adik yang sekolahnya berjalan kaki, yang pertama. Yang kedua, pada saat kami menyerahkan donasi itu ada sebagian adik-adik yatim piatu yang nggak bisa sekolah, karena apa alasannya terlalu jauh jaraknya. Nah, dari situ saya berpikir sama teman-teman bagaimana kalau kita bikin ojek gratis khusus yatim piatu, dan biar adik-adiknya mau kita antar, satu kali antar kita kasih uang saku. Kalau untuk anak SD kita kasih 5.000, khusus adik-adik yang SMP 10.000. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami berharap adik-adik yang kebanyakan yatim piatu itu nggak punya bapak sama ibu ya, jadi mereka nggak ada yang ngantar. Jadi kasihan kita, itu aja. Oke, pemilihan untuk anak-anaknya dan juga sekolah itu seperti apa Pak? Apa yang dekat dengan tempat tinggal Bapak atau tempat kerja Bapak itu seperti apa? Ya, jadi gini, alhamdulillah di 12 anggota khusus Ogus itu ada 5 itu relawan dari guru. Jadi memang kita minta tolong Pak Gurunya, dan Pak Guru itu sudah tergabung dalam Yayasan Berkas Bersinar Abadi. Jadi saya pasrahin Pak Guru, saya minta tolong apabila ada anak tinggal di sekitar Bapak Guru atau menjadi murid, minta tolong diantar Pak ya. Gitu. Ada yang paling jauh anak rumahnya berapa kilo Pak dari sekolah? Ada yang 12 kilo. 12 kilo Pak untuk sampai ke sekolah? Iya. Dan itu sampai sekarang masih diantar oleh Ogus ya Pak ya? Oke, Pak. Untuk sejauh ini yang menjadi relawan siapa saja Pak? Apakah dari anggota Bapak atau dari tetangga sekitar? Alhamdulillah seluruh relawan dari anggota Yayasan Berkas sendiri Mas. Dan per hari ini kami sudah memiliki 10 unit kendaraan. Alhamdulillah ya. Pak, ini ngomong-ngomong kami ada nih Pak respon dari warga sekitar nih Pak terkait dengan adanya Ogus ini. Coba ya kita putarkan bersama ya Pak ya. Siap. Mungkin ini yang dibutuhkan bagi para yatim piatu, karena orang yang keterbatasan ekonomi yang jelas dari segi ekonomi kan ya kurang. Misalnya berangkat pun itu pakai sepeda ontel itu pun kalau nggak punya ya nunut-nunut teman-teman mereka. Orang tua ini sangat senang sekali berterima kasih kepada Yayasan Berkas dengan adanya program ini. Menurut saya, kepala sekolah, saya sangat-sangat senang sekali. Karena dengan adanya bantuan dari berkas itu, ya anak-anak kami yang biasanya berangkatnya atau pulangnya terbengkalai, anak-anak tersebut bisa pulang dengan tepat waktu, berangkat dengan tepat waktu.
Tadi banyak yang bilang terbantu sekali, banyak yang berterima kasih tentunya dengan usaha Bapak kali ini. Tapi kalau saya boleh tanya, apa lagi Pak yang ingin Bapak lakukan untuk bisa membantu mereka semua agar mendapatkan semangat belajar dan semangat hidup yang lebih baik lagi, Pak? Ya, jadi kami dari Yayasan Berkas akan terus membantu adik-adiknya. Biaya sekolah yang kami siapkan, untuk perlengkapan kami siapkan juga. Dan kami mewakili teman-teman dari yayasan mengucapkan kepada semua pihak donatur yang per hari ini sudah banyak sekali yang menyumbang satu unit sepeda, antara lain kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres Lamongan yang sudah memberikan satu sepeda motor, untuk Pak Haji Febrian dari Eco Racing memberikan satu sepeda motor, dan ada 3 orang yang tidak mau disebutkan namanya juga memberikan satu unit. Jadi alhamdulillah per hari ini kami sudah mendapatkan 10 unit kendaraan. Dan insya Allah seluruhnya akan kita gunakan untuk membantu pendidikan adik-adik yatim dan piatu. Dan saya berharap kegiatan ini bisa menginspirasi semua orang bahwa semakin kita bisa belajar berbagi, insya Allah semakin banyak orang yang akan terbantu untuk kita. Kiranya masih membutuhkan apa lagi Pak, selain tentunya bantuan dalam segi prasarana juga, apakah mungkin seperti buku-buku, mungkin dibutuhkan juga alat tulis atau seperti apa Pak? Ya, jadi kalau bantuan buku, alhamdulillah di yayasan kami sudah ada beberapa ketua koordinator yang akan memberikan bantuan-bantuan yang dimaksud Mas ya. Jadi khusus di yayasan kami sudah ada 26 adik-adik yatim piatu yang kita asuh. Dan per hari ini sudah ada 18 adik-adik yatim dan piatu yang menjadi langganan gratis ojek kami. Baik, alhamdulillah. Pak Purnomo, terima kasih Pak untuk semangatnya Pak. Dan terima kasih sekali untuk teman-teman juga di belakang sudah bergabung bersama kami ya, dan membagikan inspirasi pada pagi hari ini. Selamat pagi, ya. Terima kasih. Pagi, Mas. Baik, dan...